Digosipkan nikahi Mahalini usai Lebaran. Ini kata Rizky Febian. Rizky Febian dan Mahalini dikabarkan menikah dalam waktu dekat ini. Bahkan berhembus rumor bahwa Rizky Febian meminang Mahalini setelah Lebaran Idul Fitri. Perihal ini, Rizky Febian masih belum ingin memberi bocoran. Namun, putra sulung Sule itu meminta doa agar diberi kelancaran. Doain aja, pokoknya doain semoga yang terbaik buat aku dan Mahalini. Kata Rizky Febian dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Meski saat ini belum bisa membocorkan detail pernikahannya itu, Rizky Febian memastikan bahwa niatnya baik untuk menikah sesuai ajaran agama. Pokoknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sudah punya niatan yang baik, jelas Rizky Febian. Sebelumnya, Sule mengimbau Rizky Febian untuk tidak menikah muda. Sule meminta Rizky Febian minimal menikah di usia 26 tahun. Sementara itu saat ini Rizky Febian sudah genap berusia 26 tahun setelah ulang tahun pada tanggal 25 Februari lalu. Adapun Rizky Febian beberapa waktu lalu juga sudah melamar kekasihnya itu.